Masih selalu duduk. Dilanjutkan ke pasangan Tommy dan penyelamatan saya pada kedua ini. Terima kasih. Khusus. Selanjutnya acara adat Tambung Tawar kami persilakan kepada Damang kepala adat untuk Komandan Brigade Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Turian, Bapak Mayor Davis, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Pertamat Kabupaten Turian, yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Pertamat Komandan Zona Kecamatan Danau 10 dan juga Kecamatan Surya yang hadir di sini. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, yang saya hormati, Demang, Kecamatan Danau 10, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan taufik hidayah inayah kepada kita, sehingga kita, pertama satu komando, dayak. Pertama suruhan satu komando, siap. Pertama suruhan satu komando, siap.
Pertama suruh satu komando. Siap, siap, siap. Merdeka. 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 Terima kasih. Saya diberi mandat oleh Komandan Brigade Pertama Kepulauan meminta saya untuk melantik Bapak Ibu semuanya di sini. Komandan Zona dan anggota Pertama Kecamatan Darussembulu dan juga Desa Baung Kecamatan Sunhilir saya lantik pada hari ini. Walaupun semestinya melantik ini adalah Komandan Brigade, tetapi Komandan Brigade memberikan kewenangan kepada saya untuk melantik Bapak Ibu di sini. Mungkin kira-kira maksudnya Komandan Brigade ini dengan adanya saya yang lantik, pertama jabatan saya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak, kedua ini jabatan saya sebagai Bupati Surian, mungkin gaungnya berbeda. Mungkin lah ya, kira-kira seperti itu pertimbangan dari Komandan Brigade Pertama Bupati Surian. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Terima kasih. Nah, ada saatnya mungkin ada perbedaan pendapat di satu desa. Silahkan. Tetapi manakala kita berjuang untuk Surian sejahtera, manakala kita berjuang untuk kesejahteraan desa, kesejahteraan masyarakat, kita hilangkan perbedaan, kita hilangkan perselisihan. Kita samakan pemahaman, kita samakan persepsi untuk membangun Surian, untuk membangun desa. Uy, laku je kangkung. Satunya adalah perjuangan kita untuk mendapatkan plasma 20%. Ya. Itu satu perjuangan kita. Satunya. Dan kita bilang lain lagi. Dan juga saya minta nanti Barisan Pertahanan Adat Dayak Kabupaten Surian agar menemui perusahaan-perusahaan berkebun yang ada di Surian, meminta agar warga desa setempat diterima bekerja. Diterima bekerja, jangan sampai kita ini dikelilingi oleh perkebunan-perkebunan besar tetapi bekerja sulit. Menjadi pekerjaan ke Sampit, ke Palangka, ke dua-dua daerah jauh-jauh sana. Sementara di tempat kita ada 8 pekerjaan. Nah, saya minta pada momen ini kepada seluruh perkebun yang ada di Surian agar memprioritaskan masyarakat warga sekitarnya untuk diterima bekerja. Nanti kemarin berkade, bawa berapa orang pakai seragam pertama. Nah, bawa mandal, mandal ini untuk mengetuk orang. Ini adalah adat, ya. Ada bisa dibawa dan ini ada perdanya, ada peraturan daerahnya dibolehkan pasukan bertawan memegang mandau. Baca aja di buku. Daerah nomor 16 tahun 2000. Nomor berapa? Nomor tahun 2008. Ah, nomor 8 tahun 2016 ada perdanya situ. Kemudian turunannya adalah peraturan adat Dewan Adat Dayak nomor 3 tahun 2019 ada di situ. Artinya kita dibolehkan, tapi bukan untuk membacok orang. Ini adalah budaya, ya. Nah, silahkan datang dengan baik-baik. Minta kepada perusahaan agar ini diterima bekerja warga sekitarnya. Jangan kita jadi penonton, ya. Saya memakai baret merah. Bapak-bapak, ibu-ibu memakai ikat kepala merah. Nah, artinya merah itu berani. Ya. Putih itu suci, hati suci, berani suci untuk memperjuangkan kesejahteraan, untuk memperjuangkan agar dapat pekerjaan, agar dapat sejahtera, agar plasma 20% didapatkan. Amin. Jadi kita ini menuntut ini bukan barang dibuat-buat. Ya bukan kita buat-buat, oh ini plasma 20% memang ada dasarnya, ada aturannya. Kita kalau tidak ada aturannya, kita juga tidak meminta. Tapi kalau ada aturannya, tolong dong beri. Karena ini sudah dibuat oleh para petinggi negara sana. Ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada kemudian ada peraturan menteri pertaniannya, ada di SK pelepasannya oleh Menteri KLHK juga ada, oleh Menteri Kehutanan juga ada di SK pelepasannya bahwa perusahaan perkebunan harus memberikan 20% dari yang dilepaskan, ada itu. Nah, tinggal kita kawal agar perjuangan ini bisa terwujud. Nah, sekali lagi jangan sampai pidato saya ini nanti dikira saya